Oke, selamat petang kepada kita semua dan para hadirin yang saya hormati sekalian. Hari ini saya berdiri di sini untuk menyatakan bahwa ikan peliharaan saya dalam keadaan yang sehat. Meskipun begitu, begitulah dia. Oke bro, lama sudah saya tak review saya punya ikan peliharaan selama ini. Oke, sejujurnya saya sibuk dengan kerja saya. Masa saya ada hujung minggu saja, kawan-kawan dan teman-teman sekalian. Oke, harapan saya kamu semua tetap sehat di luar sana. Inilah jenis ikan kita, guys. Ini paling besar. Ikan keli ada 3 ekor, ikan puyuh 1, 2, 3, 4, 5. 5 ikan puyuh bujuk. Ada 3 ekor. Oke, pertama kali saya dapat ini dulu. Warnanya agak hitam, lepas itu masukkan di dalam nih. Dia berubah warna sudah sebab air dia putih. Hari ini kita tak pasang oksigen sebab kita nak bagi dia makan. Oke, kita bagi makan dulu. Ah, dia makan, guys. Ikan keli ini yang saya dapat di Bubu hari itu. Sorry, terkejut darang. Dia punya pump kita tidak on hari ini, bro. Sebab kita takut masa kita bagi makan, kalau kita on dia punya pump, dia akan terus masuk dan pergi akan dekat filter di atasnya. Jadi kita tidak hidupkan dia punya pump semasa kita memberi dia makan ataupun pakan lah. Oke, tips penjagaan yang paling penting untuk memelihara ikan sungai adalah dia punya air pastikan bersih. Oke. Dan juga selalu bagi dia makan agar dia tak kelaparan. Oke, satu saya lupa nak beritahu tadi. Yang ni haruan, guys. Dia di belakang sana tuh. Yang tuh kita dapat pakai apa hari itu? Pakai bubu. Yang bujuk besar nih kita dapat menggunakan pancing bottom. Yang sebelah atas itu pun pancing juga. Yang nih bujuk satu nih kita dapat menggunakan bubu juga. Oke, dan semua ikan apa nama tuh? Nah, ikan nih. Lupa sudah saya. Ya, ikan puyuh, guys. Semua tuh kita dapat menggunakan bubu. Oke. Kalau ada pertanyaan boleh komen di komentar di bawah sini. Oke. Ah, ini dah. Oh, keemasan dia punya warna, guys. Sebenarnya bujuk nih dia luka sebelah mata, mungkin kena mata kail.
Jadi dia buta sebelah, guys. Haruan yang besar saya tidak berani pelihara sudah, sebab saya pelihara beberapa bulan yang dulu lepas banyak ikan puyuh saya mati. Jadi saya memilih untuk memelihara bujuk sebab dia tak berapa ganas seperti haruan. Nah, haruan ini dia predator, guys. Oke. Mungkin sampai sini saja kita punya konten. Semoga teman-teman terhibur dan terus mendukung saya punya channel agar terus berkembang. Ya, saya doakan kalian para subscriber saya yang pernah berkunjung di channel saya. Terima kasih sangat-sangat bagi yang belum subscribe. Subscribe ya teman-teman. Sebab subscribe itu percuma, guys. Salam ujung minggu untuk kita semua. God bless you all. Tuhan memberkati. Dadah.